mengalami gangguan pasca serangan ransomware menyerang pusat data nasional. Eh, Jamet, gua punya pertanyaan cerdas nih buat lu para Jamet. Apaan sih? Lu juga Jamet? Lu kan yang ngajakin gua awalnya. Hehe, enggak dong. Gua kan Jamet 3.0, oh, enggak kayak lu semua. Abal-abal. Apaan sih lu semua? Sekaum aja pada ribut kayak ormas warna-warni. Baik, dah lanjut. Takon apaan sih lu? Nih, gua tanya nih lu, Palaruh Jamet. Lu tau gak kalau negara Amerika itu yang kaya orang mana? Amerika lah. Siapa coba namanya? Bill Gates. Mark Zuckerberg yang punya Facebook. Facebook goblok. Wih, cerdas juga nih Jamet-Jamet. Pertanyaan selanjutnya, lu tau gak kalau di Arab itu konglomeratnya orang mana coba? Orang Arab lah. Siapa coba, Matt? Pangeran Al-Walid bin Talal. Nah, langsung aja. Kalau orang Cina, siapa tuh konglomeratnya di negara Cina? Orang Cina loh. Itu tuh si Jack Ma, pemilik Alibaba. Dia orang terkaya di Asia. Wanjir, Jame cerdas nih. Gua bakal ada saingan. Weh, nih pertanyaan terakhir nih untuk lu pada Ras Jamet. Kalau lu bisa jawab ini, gua akuin lu sebagai para Jamet 3.0 dan lu bisa jadi anak buah setia gua semua. Lu tau enggak negara Indonesia? Negara Indonesia kira-kira konglomeratnya orang mana nih? Apakah orang Jawa, Papua, Kalimantan, apa Sumatera? Coba tebak. Kalau lu bisa, gua kasih lu ciu. Orang Cina. Hei, para makhluk Jamet. Kalian tahu nggak berita yang lagi menyala? Kayak rudal nuklir Korea Utara. Ya tahu, Pak. Tadi habis dengar kita beritanya. Yang itunya lagi di ini-ini. Kira-kira menurut kalian siapa ya hackernya yang bisa jebol keamanan Cyber Kominfo yang bisa ngerugi negara kita ratusan miliar padahal kan katanya isinya orang-orang hebat. Waktu yang tersisa tinggal 10 menit. Ya udah anak-anak, Pak Kim pergi dulu. Jangan lupa besok kerja bakti datang ya ke kuburan. Kalau enggak siap-siap gua rudal lu. Eh, lu kok bisa ngehack Kominfo? Kan Kominfo pakai Windows, jadi mudah nembus defendernya. Kita sudah mendengar kemarin pengakuan yang jujur dari teman-teman Telkom Sigma. Yang kena adalah Windows Defender. Terus apa motivasi lu ngehack Kominfo? Karena Kominfo sering blokir website anime bacakan gua. Wih, canggih juga nih anak jebol Kominfo. Sok, jebolin website celdewa siu-siu.